So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Bagi semua sahabat kecil ini, nama saya Syafiq Omar. Will like, share and subscribe. So actually ni dekat rumah sewa dekat Mesing. Ni first time kot vlog pertama ada dekat Mesing ni. Ni kita akan post vlog. Sebenarnya dah record banyak tapi tak sempat lagi nak edit kan. Maklum lah dekat sekolah macam-macam lah, saya tak dokumen lah apalah sebelum bau-bau posting ni kan. So korang doakan dimudahkan dan akan sambung balik vlog bila selesai semua masalah ni nanti. So actually vlog kali ni berkisahkan tentang kerosakan aircon. Okay, so bila posting mesin ni ada beberapa benda berlaku. Yang pertama sekali kipas radiator jam, rosak, dah tukar dah, alhamdulillah. Moga bertahan lama lah. Dan lepas tu aircon pula cooling core rosak. So korang tengok je lah vlog ni. Okay, sampai habis. So kita baru siap solat, kita tunggu ayah jap. Ambil ayah kat hitam. Lepas tu kita tengok kereta kita bercerita. Sebab katanya cooling core rosak, cooling core pecah dia kata. Cooling core bocor, pecah pula kan, bocor. So kita tengok lah ni betul ke dan harganya berapa. Lepas dia combo di sini sebab kereta aircon tak sejuni. So kena lah dan mana-mana parts yang rosak tu sebab dah servis 2 tahun lepas. Dah betul ke aircon kita dah basuh terus sebab kereta memang dah kotor teruk. Itu nama kedai dia, Star and Star Spa. So ada dua tempat untuk pergi basuh, tapi ni antaranya lah yang recommended lah untuk korang. Boleh lah. So actually korang suka dia white macam ni ke? Sebenarnya kereta ni memang kotor gila. So memang patut dibasuh lah, memang dah hukum wajib basuh. Jadi lagu dia memang menarik eh. Ini bukan lagu saya masukkan eh. Korang support mana tahu boleh jadi full time YouTuber ke. One day, maybe, maybe lah. Okay guys, pada summer saya dapat tahu yang sebelum ni 1.27k, sekarang dah 1.28k. Tak subscriber, terima kasih guys. Korang support lah sampai 10,000 subscriber. Jadi kita akan terus membuat video, InsyaAllah. By the way, saya dah dapat video. Foto yang jarang-jarang upload video. Dia dah agak busy sikit. Dah siap dah. Kuda Perang dah bersih dah. So, itulah vlognya. So, harap korang enjoy tengok. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.